Oke, guys, jadi di sini tuh ada 6 tahapan dalam proses mengikuti tes di perusahaan swasta yang satu ini. Hai, assalamualaikum. Halo sobat-sobatku, gimana kabarnya? Nah, teman-teman, aku mau sharing nih pengalaman selama aku mengikuti recruitment di maskapai swasta aku yang sekarang. Jadi mulai dari tahap awal sampai sign kontrak, kita akan bahas satu-satu di sini. Mungkin videonya agak panjang, tapi tetap tonton terus sampai habis biar nggak ada salah paham di sini dan juga benar-benar clear ataupun jelas. Oke? Oke, di sini aku udah ada catatannya, aku catat di HP. Jadi mungkin aku sambil untuk mengingat lagi aku sambil baca. Jadi benar-benar clear kayak gitu informasi yang akan disampaikan. Dimulai dari aku tes dari tahap performance di awal itu mulai dari tanggal berapa sampai akhirnya aku sign kontrak dan masuk mes itu tanggal berapa. Mungkin nanti kalau teman-teman ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ataupun bisa DM aku direct message di Instagram aku @henryksuara. Nanti di situ kita bisa discuss lagi apa aja yang harus dipersiapkan dan apa aja sih yang biasanya ditanyain. Untuk pengalaman aku sendiri, aku akan sharing di sini. Tapi mungkin setiap orang itu berbeda, jadi jadikan cerita aku ini adalah salah satu referensi buat teman-teman. Dan kalau teman-teman lagi punya teman yang lain juga bisa ditanyain juga kalau mereka gimana. Oke? Yang pertama, tanggal 13 April 2021. Itu saya mulai tes awal. Di sini ada dua tes. Yang pertama itu adalah tes performance yang pertama sama dipisah sama istirahat. Setelah itu lanjut lagi tes performance yang kedua. Nah, saat tes performance yang pertama ini yang kita berikan adalah dokumen yang dibutuhkan sama mereka, kemudian dites juga tinggi dan berat badan kita pada saat performance yang pertama, terus disuruh perkenalan. Perkenalannya menggunakan bahasa Indonesia, mencakup nama, kemudian perusahaan sebelumnya dan lamanya bekerja di perusahaan sebelumnya. Udah itu aja. Setelah itu disuruh senyum, lalu disuruh muter, suruh balik badan kayak gitu, dilihat mungkin dari postur belakangnya seperti itu. Setelah semua selesai dilakukan itu kan masuknya langsung 5 orang. Nah, 5-5-nya disuruh perkenalan mulai dari orang nomor 1, kandidat nomor 1 sampai kandidat nomor 5. Setelah semuanya selesai perkenalan, disuruh senyum dan puterin badan ataupun balik badan. Setelah itu udah selesai balik badan lagi, langsung diumumkan saat itu juga siapa saja yang akan lolos ke tahap performance kedua. Jadi kalau misalkan kita lolos, namanya akan disebutin. Kalau misalkan yang nggak lolos, ya nanti akan dijelasin kalau misalkan dia nggak lolos. Bagi teman-teman yang lolos, nanti akan dikasih satu buah form. Form ini isinya untuk kita ngisi lagi data diri kita. Nah, form untuk kayak gini nih contohnya nih. Nanti aku akan tampilin kalau misalkan ada. Jadi form ini digunain ataupun diberikan kepada kandidat yang lolos. Lalu nanti akan dibawa lagi pada saat cek performance kedua. Oke, setelah itu masuk ke cek performance kedua. Di sini ada interview. Interview ini langsung dari kadang chiefnya ataupun deputy chiefnya, yaitu ataupun HRD dari maskapai tersebut. Interviewnya mencakup perkenalan. Setelah itu ada background family, terus motivated yang membuat kamu ingin bekerja di perusahaan ini apa, dan juga harapan dari perusahaan ini apa yang kamu harapin kayak gitu. Terus untuk kita menjawabnya bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kalau misalkan si interviewersnya tanya menggunakan bahasa Indonesia, kita jawab aja menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian nanti kalau misalkan interviewersnya mau melihat kita menggunakan bahasa Inggris, dia akan bilang kalau misalkan silakan Mas jawab dengan bahasa Inggris. Baru deh kita jawab dengan bahasa Inggris. Oke? Okay? Setelah itu selesai, nanti akan dikabarin juga. Langsung kita dikumpulin di satu ruangan. Setelah itu, di sini tuh sistemnya sistem gugur. Kalau misalkan cek performance pertama kalian lulus,
disuruh tunggu, lanjutnya setelah break jam satuan kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman yang nggak lulus, langsung diumumin nggak lulus, ya udah langsung disuruh pulang kayak gitu kan. Nah, bagi yang lulus ini udah istirahat, nanti jam 1 kumpul lagi di satu ruangan, dipanggil lagi satu persatu. Nah, kalau yang cek performance kedua ini dipanggil satu persatu ke dalam satu ruangan. Yang interviewersnya juga ada satu orang. Nah, di situ kayak ngobrol biasa seperti itu aja biar lebih kenal, lebih dekat kayak gitu. Setelah misalkan semuanya kandidat sudah selesai di interview pada saat cek performance kedua, maka nanti kita dikumpulin lalu disebutin nama-nama yang lolos dan juga nama-nama yang tidak lolos. Dimulai dari nama-nama yang tidak lolos. Ada beberapa kandidat yang disebutin nama-namanya lalu mereka langsung disuruh pulang. Sedangkan yang nama-nama kandidat yang lolos akan disuruh menunggu untuk sesi foto, dokumentasi aja seperti itu. Setelah itu disuruh nunggu lagi, akan diinformasikan kapan jadwal tes selanjutnya. Apakah itu by email atau juga by SMS. Oke. Lanjut, setelah menunggu tanggal 19 April 2021, itu kita dilanjutin untuk tes pantuhir, pantauan direksi sih sebenarnya. Bukan pantuhir, pantauan akhir, karena ini kan baru pertemuan kedua untuk pantuhirnya. Sebenarnya lebih ke pantauan direksi. Jadi ada direksi nanti yang datang untuk ngeliatin kita, ngetes kita, dan di situ pada saat pantauan direksi ini, kita disuruh berdiri per 5 orang. Kebetulan itu yang lulus ada 15 orang atau ya kurang lebih 15 orang lah, betul. Ya, kemudian per 5 orang kita disuruh berdiri, dijajarin tuh tingginya yang sama rata. Kemudian kebetulan karena aku sisaan, di situ aku dapat teman-teman yang mereka itu tingginya rata, sedangkan aku sendiri yang paling pendek. Sampai direksinya tanya, lah mas ini kok kayak gini ya? Maksudnya tingginya itu kenapa beda sama yang lain? Terus alhamdulillah ada salah satu chief yang jawab, mbaknya bilang kayak gini, ya captain, kalau misalkan yang ini tingginya 170, kebetulan yang lainnya 170 ke atas, makanya terlihat jomplang kayak gitu. By the way, aku pramugara yang pendek gitu loh, maksudnya yang paling pendek di situ. Kebetulan teman-teman itu ya keren-keren, tinggi-tinggi semua juga sih, kayak 175 gitu kan. Alhasil kita setelah absen nyebutin nama sama disuruh buka masker kayak gitu, suruh senyum untuk si direksinya ngeliatin kita kayak gitu. Udah selesai, habis itu diumuminnya langsung saat itu juga, dan ya alhamdulillah semuanya lolos. Tinggal kita lanjut ke next step. Tanggal 26 April 2021 kita dijadwalin untuk psikotes. Nah, pada pertemuan ketiga ini psikotesnya itu mencakup apa aja? Ada banyak banget yang dites di sini. Aku aja sampai pusing. Ada videonya di seperti ini. Persamaan kali ya. Oh iya, ini perhitungan. Ngitung-ngitung ada sekitar 40 soal. Terus pembagian, pengurangan, perkalian kayak gitu. Terlihat mudah. Jadi seolah-olah kita tuh menggampangkan, padahal ada waktu yang dibatasin. Dan ternyata TET selesai nggak sampai 40 soal coy selesainya. Paling cuma 15 soal. 15 juga kok. Iya. Itu pun 14 ada satu yang nomor udah diisi. Sama, aku nomor 14 udah diisi. Iya, itu ada 230 pernyataan mana yang lebih menggambarkan dirimu. 40. Terus tes selanjutnya lagi ada 90 soal mana yang lebih menyatakan dirimu. Nya ada warteg. Setelah warteg ada koran. Terus ngegambar orang, ngegambar pohon. Nah, ya. Besok interview ngobrol bahasa Inggris sama komputer base. Ya, bismillah, mudah-mudahan semuanya lancar dan semuanya lolos. Amin. Nah, di situ yang pertama gitu kita ada
isi koran seperti biasa, ngitung-ngitung kayak gitu kan, rekening koran gitu. Kemudian ada disuruh menggambar, kemudian ada warteg, terus ada sinonim, antonim, analogi kayak gitu, persamaan kata kayak gitu kan. Lalu ada disuruh ngitung-ngitung, tambah, kurang, kali, bagi, dan itu pakai waktu semua. Dan ada juga soal yang sampai ratusan, 230 atau 250. Kemudian soal ini diulangi lagi dan pertanyaannya hampir sama, cuma dibolak-balik. Di sini nih lihat konsistensi kamu gimana, karena mostly kebanyakan sama jawabannya dan pertanyaannya sama, cuma dibolak-balik aja gitu. Ada sekitar 200 lebih pertanyaan kayak gitu. Sebenarnya ini lebih ngelihat ke kepribadian kita sih seperti apa. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi sih kayaknya nggak menggugurkan di sini untuk psikotes, kecuali yang kamu emang error banget ya bakalan ditepak. Dan alhamdulillah pada saat tes psikotes yang ini kita semua lulus, 15 orangnya itu juga lulus juga. By the way, ada beberapa, oh iya, ada teman saya satu orang nggak ngambil dikarenakan dia lagi berhalangan hadir karena dia juga ada kerjaan, jadi dia nggak bisa ngikut psikotes ini. Dilanjutin tanggal 27 April 2021. Nah, kali ini tuh kita ditesnya untuk bahasa Inggris sama computer base. Nah, di sini bahasa Inggrisnya itu kita interview bahasa Inggris sama bapak-bapak, itu kita ngobrol satu orang, dipanggilnya satu per satu. Untuk yang tahap pertamanya ini kita interview bahasa Inggris, ngobrol pakai bahasa Inggris, cerita gimana kerjaannya sebelumnya, terus ya make a conversation lah, kayak kita ngobrol biasa aja. Dan itu enak banget, kita ngobrol cerita selama di maskapai sebelumnya kayak gimana, terus gimana keluarga, cerita tentang diri kamu sendiri, enak sih. Terus itu untuk interview bahasa Inggrisnya. Kalau untuk computer base-nya itu setelah istirahat makan siang kita lanjutin untuk computer base. Di sini itu kita ngejawab soal-soal dari bahasa Inggris. Ada beberapa soal kayak gitu, kita jawab langsung di komputer. Dan jadi nanti itu kita akan dimasukin ke satu ruangan yang isinya komputer semua itu. Jadi para kandidatnya satu komputer satu orang. Lah, pilihan ganda seperti itu sih. Dan enggak sedikit orang ataupun kandidat yang dapat hasil dari bahasa Inggrisnya kecil. Cuma kan itu bukan patokan karena masih dipertimbangkan sama yang lain-lainnya juga sih. Kayak gitu. Itu sih kata yang si interviewer. Yay, kita hari ini udah selesai interview tes bahasa Inggris. Ya, tadi itu ditanya-tanya aja, ngobrol-ngobrol kayak biasa. Interview bahasa Inggrisnya. Terus ada computer base. Itu kita ngerjain 40 soal pertanyaan dalam bahasa Inggris. 50 ya? Oke. 50 soal dalam bahasa Inggris, itu multiple choice tapi dibuatnya dikategorikan dalam computer base. Oke. Dan Master Noah. Mas Aril Noah. Yes, cover BTS. Bang 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 bang. Bang 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 bang. Bang bang. Oh. Jeki. 0 rupiah guys, 0 rupiah. 0 rupiah guys. Sulit guys. Kita naik tol 0 rupiah. Masih baru soalnya guys. Semangat. Semoga dia baru terus sampai kapanpun. Amin. Gratis terus. Sedikit sedih sih soalnya. Ya Mas Jeki gak bakalan ngambil. Terus medexnya habis lebaran lagi. Berarti aku harus tetap mempertahankan kalau aku gak boleh makan sampai medex selesai. Kecuali hari ini. Iya benar Jeki ya. Kecualian. Berarti lebaran kita gak makan rendang guys. Ya. Biasa lah kita lagi jaga badan biar kurus, biar medexnya bagus. Oke. Okay? Bye. Itu udah nyampe di mana nih?
betul CPR. Iya, betul betul CPR. Bye. Lalu Mei 2021 jedas. Udah masuk ke bulan selanjutnya baru dah Medex. Mei 2021 aku Medex. Medex di sini kita dibagi jadi dua kloter dikarenakan ya lagi PPKM terus di Balai Kesehatan Penerbangannya sendiri menginginkan nggak usah ada keramaian. Apa aja yang dites di Medex ya Pak, teman-teman pasti tahu kan, karena ya teman-teman udah experience, sudah pada tahu semua apa yang harus ditesnya. Well, setelah Medex dapat hasil Medex, langsung kita laporan ke bagian HRD-nya dan selanjutnya kita di schedulein buat sign kontrak. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, akhirnya kita ada di penghujung ya, Jack. Yes, exactly, yes. Tapi sangat sedih sekali karena satu teman kita nggak ngambil ya, Mas Andi Iwan, ya presenter kondang kita. Nah, sekarang tuh tanggal berapa ya, Jack? Tanggal 4. Oh, tanggal 4 Juni 2021. Alhamdulillah kami dikasih kesempatan untuk berkarir di Lion Air. Selamat bergabung Mas Jeki, congratulations. Dan schedule-nya kita hari ini tuh tanda tangan kontrak, guys. And you know what? Aku panic attack banget karena Mas Jeki ini kalau terbang selalu mepet. Setiap mau pergi itu dia selalu mepet, guys. Jadi aku yang bawa mobilnya harus ngebut banget. Noh. Dan kan di belakang itu adalah barang-barang kita yang mau pindah ke mes. Oke, doain terus ya, semoga lancar. Bye-bye. See you, Mas Jeki. Bye. Tanggal 4 Juni 2021 akhirnya sign kontrak. Kita dikabarin bahwa kita lolos dan kita disuruh untuk tanda tangan kontrak. Setelah itu, kita juga langsung dianjurkan untuk melakukan pindah ke mes. Jadi boleh bawa barang-barang kita semua. Kita sudah diberikan mes untuk tempat tinggal di sini. Sekalian melakukan training. Di sini trainingnya untuk experience. Kemarin saya selama 3 minggu. Jadi kurang lebih 3 minggu. Langsung ke ground training. Setelah itu langsung flight training. Oke, itu ya sebentar sih, nggak berasa kalau kita bisa menikmatinya, insyaallah bisa sih. Nah, setelah itu kita nunggu, setelah flight training kita komcek, setelah komcek selesai kita tunggu lagi sampai FAC kita rilis. Setelah kita dapetin FAC baru deh kita bisa terbang jadi kru aktif seperti biasanya. Lalu pertanyaan teman-teman, berapakah tekompenya? Itu tergantung kita terbangnya gimana, kemudian kontraknya berapa lama. Itu untuk experience dia sekarang menargetkan untuk 2 tahun pertama. Dan ya alhamdulillah kalau misalkan kita bisa terima dengan ikhlas dan bisa jalanin semua dengan semangat, insyaallah semuanya juga akan nikmat. Dan semangat buat teman-temanku yang pengen ataupun yang mau gabung di perusahaan ini. Semangat ya, siapin mental kalian, siapin semangat kalian, dan jangan menyerah. This is the way you can join again and flying again. Nikmatinlah, mumpung masih dikasih kesempatan, mumpung masih ada umur, masih sehat. Dan ya, kumpulin duit sebanyak-banyaknya. Insyaallah, kalau misalkan rajin menabung, pasti akan ada juga kan hasilnya. Bismillah aja, oke? Okay? Semangat teman-temanku. Mohon maaf kalau misalkan ada kurang dalam video ini dan ya mohon maaf kalau membosankan karena di sini itu aku mau sharing dan aku nggak tahu ngedit-ngeditnya biar seru kayak gimana. Makanya jadi ada yang flashbacknya, ada flashbacknya, terus ada video aku ngomong cerita. Ya semoga nggak membosankan. Kalau misalkan masih ada pertanyaan juga, teman-teman boleh DM aku langsung, jangan sungkan. Nanti kalau misalkan aku akan jawab, kalau misalkan aku ada waktunya. Dan insya Allah sih sharing. Ya, semangat. Selamat mencoba teman-teman. Bye-bye. Jadi yang pertama itu ada tes performance, terbagi menjadi 2, yaitu performance 1 dan performance 2. Kemudian yang kedua itu ada pantauan direksi. Yang ketiga ada psikotes.
Lalu yang keempat ada bahasa Inggris interview sama computer base. Terus yang kelima MEDEX, dan yang keenam sign kontrak. Jadi ada 6 tahapan sampai kita bisa jadi pramugari ataupun pramugara di maskapai swasta yang satu ini.